Justru di antara semua mantan aku, justru aku nggak mau ngomong gitulah nanti pada marah. Justru Arya tuh is the best, paling paling hebat. Justru ternyata seorang tukang singkong lebih kaya daripada seorang pengusaha. Inilah Arya yang aku bawa sekarang. Arya ini paling kaya menurut aku. Menurut Pingkan kan? Amin, amin. Iya, jadi Arya ini kuat. Jadi orang kaya belum tentu kuat, tapi dia kan kuat. Tanggung jawab, punya anak, kasih makan dari singkong, dari TikTok, terus hidup sampai urusin anaknya, ditinggalin sama pacar-pacarnya karena susah ditinggalin. Nah katanya gimana tuh kalau mantannya lihat ternyata diambil artis. Ya gak tau lah aku masalah itu, intinya mah ya tadi ngomong apa, gue suka ngeblank dah kalau ngomong. Intinya mah jodoh.